guys, Kanan di sini. Nah, kali ini kita akan review berbagai macam tipe mesin pengering. Yang pertama ada mesin paint dryer. Nah, ini digunakan untuk pengeringan pertanian, dan juga ada mesin rotary dryer. Nah, ini digunakan untuk mesin pengering pertanian juga, dan juga terdapat mesin oven pengering sebelah sini. Nah, sebelum lanjut, langkah baiknya kalau untuk like, comment, share, subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya juga, dan jangan lupa download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian saja bisa menghubungi nomor yang tertera berada di deskripsi video di bawah ini. Nah, di belakang saya kali ini terdapat mesin paint dryer dengan kapasitas 500 kg, dan juga terdapat mesin rotary dryer dengan kapasitas 150 kg, dan juga ada mesin oven pengering yang berkapasitasnya itu 10 satu pintu. Nah, yang pertama kita review bagian material sendiri. Yang pertama, untuk material paint dryer ini menggunakan material plat besi dan baja yang bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna, contohnya untuk pengeringan padi, jagung, ataupun pengeringan yang lainnya. Sama untuk yang mesin pengering rotary ini, ini menggunakan material plat besi dan baja, sangat cukup kuat tentunya, seperti ini. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk pengeringan pertanian, contohnya seperti jagung, sama seperti paint dryer seperti ini. Dan juga untuk mesin oven pengering sendiri menggunakan material full stainless steel. Jadi untuk perawatannya sangat cukup mudah, dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis. Untuk bagian oven pengeringnya sendiri terdapat juga power timer yang bisa kalian atur hingga 10 jam, dan juga terdapat thermo control yang bisa kalian atur hingga 110 derajat, dan juga dilengkapi dengan lampu LED indikator merah dan hijau. Dan juga sama untuk yang bagian rotary dryer, dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk atasnya. Bagian atas ini terdapat juga untuk power penyalaan mesinnya, dan juga terdapat juga timer untuk pengaturan suhu. Dan juga tentunya sama untuk suhunya sendiri bisa kalian atur hingga 110 derajat Celcius. Dan juga dilengkapi dengan timer, tapi itu bisa kalian gunakan hingga 10 jam. Dan juga untuk mesin baterai sendiri dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatisnya juga di bagian depan. Dan di sebelah sana terdapat juga untuk power penyalaannya. Selain itu juga terdapat timer, dan juga bisa terdapat juga dengan thermo control. Nah, untuk material daripada mesin baterainya sendiri itu menggunakan material full stainless. Nah, untuk dimensinya sendiri, untuk bagian mesinnya sendiri, untuk lebar depannya itu 65 cm, sedangkan untuk panjang kebelakangnya itu 80 cm, sedangkan untuk tingginya 45 cm. Dan lanjut untuk bagian dimensinya baterainya sendiri, untuk lebar depannya sini itu 120 cm, sedangkan untuk panjang kebelakangnya sebelah sini, nah itu 240 cm, sedangkan untuk tingginya sendiri itu 120 cm. Jadi bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna, dan juga kalian bisa untuk menaiki daripada mesin baterainya sendiri untuk pengadukan secara manualnya. Dan juga untuk mesin baterainya sendiri, bagian boxnya sendiri dilengkapi dengan kasa. Nah, itu kasanya sendiri terdapat double layer kasa. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk pengeringan berbagai macam material, dan juga bisa kalian naiki di bagian atas kasanya sendiri. Dan juga dilengkapi dengan lubang output di bagian belakang sana. Nah, itu berfungsi untuk pengeruan material kalian. Dan lanjut untuk bagian mesin rotary-nya sendiri dilengkapi dengan banner pemanas sebagian sini, dan juga dilengkapi dengan selang valve yang berfungsi untuk pengamanan gasnya sendiri, dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis, dilengkapi dengan rantai penarikan sebelah sini, dan juga dilengkapi dengan circuit separation bagian bawahnya sendiri, dan juga dilengkapi dengan blower untuk penguapan uap material kalian, dan juga dilengkapi dengan lubang output sebelah sini. Nah, ini tipenya model statis, jadi bisa kalian gunakan untuk pengeringan berbagai macam juga. Nah, untuk lubang output dan inputnya itu menjadi satu di sebelah sini. Nah, nanti bisa kalian buka dan bisa kalian tutup. Dan juga untuk bagian mesin ovennya sendiri dilengkapi dengan handle pintu bagian depannya, sistem kontrol otomatisnya bagian atas. Dan juga untuk mesin oven pengering ini upgrade menggunakan loyang berlubang atau menggunakan loyang kasa berlubang. Nah, ini dilengkapi dengan 10 loyang seperti ini contohnya. Nah, lanjut untuk bagian kanan kirinya dari mesin oven dilengkapi dengan dinding berlubang. Nah, itu berfungsi untuk pemerataan udara panasnya. Dan juga untuk bagian atasnya sendiri ini terdapat juga exhaust fan. Nah, itu berfungsi untuk penguapan uap material kalian. Dan juga untuk mesin oven ini dilengkapi dengan dua tungku pemanas sekaligus. Jadi untuk pengeringannya sangat cukup mudah dan sangat cukup cepat sekali. Dan untuk mesin oven pengering ini, nah untuk dimensinya sendiri, untuk lebar depannya itu 60 cm, sedangkan untuk panjang kebelakangnya itu 60 cm, sedangkan untuk tingginya 170 cm. Sedangkan untuk dimensi daripada mesin rotary dryer ini, untuk lebar depannya itu 160 cm, sedangkan untuk panjang belakangnya itu 100 cm, sedangkan untuk tingginya 140 cm. Jadi bisa kalian gunakan untuk pengeringan skala industri maupun skala rumahan ataupun usaha kalian. Untuk mesin paint dryer ini untuk wattnya sendiri itu 400 watt. Dan juga untuk bagian untuk mesin rotary sendiri ini menggunakan watt sebesar 900 watt. Dan juga untuk mesin oven pengering kita ini cukup kecil, yakni menggunakan 50 watt saja. Jadi bahan bakarnya itu menggunakan gas. Jadi untuk pemanasannya itu menggunakan gas. Dan juga sama untuk mesin rotary dryer ini juga menggunakan pemanasannya menggunakan gas. Sama juga untuk mesin baterai ini, itu juga menggunakan pemanasan menggunakan tipe bahan bakar gas LPG. Nah, untuk mesin pengering baterai kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas juga. Yang pertama ada mesin pengering baterai dengan kapasitas 500 kg, contohnya seperti ini, dan juga kami memiliki kapasitas 1 ton.
2 ton, rata tepat juga untuk 3 ton, 4 ton, dan paling besarnya itu 5 ton. Dan juga untuk mesin pengering pertanian seperti rotary ini kami memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada yang kapasitas 100 kilo, dan juga terdapat juga yang 150 kilo, contohnya seperti ini. Dan juga kami memiliki yang 300 kilo, dan juga kami memiliki yang 500 kilo. Dan juga untuk bahan material sendiri, kami memiliki yang plat besi dan baja. Dan kami juga memiliki bahan material stainless steel food grade yang bisa kalian gunakan untuk pengiriman bahan makanan yang bisa siap saji atau siap digunakan untuk bahan makanan. Dan juga untuk mesin pengering oven kabel seperti ini, kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas juga. Yang pertama ada yang 501 pintu, ada yang 502 pintu, ada yang 10 rak 1 pintu, dan juga ada yang 10 rak 2 pintu, dan juga kami memiliki yang 20 rak, dan juga kami memiliki yang paling besarnya itu 40 rak. Nah untuk kelebihan daripada mesin kita, yang pertama itu untuk material sendiri menggunakan material plat besi dan baja seperti ini. Nah ini sangat kuat dan tahan lama juga tentunya. Dan juga untuk mesin oven pengering kabinet seperti ini menggunakan bahan material stainless steel food grade, jadi bisa kalian gunakan. Untuk perawatannya juga sangat cukup mudah sekali. Nah sama untuk mesin panasnya sendiri menggunakan bahan material stainless steel food grade. Dan mesin pengering kami memiliki kontrol panel sudah full otomatis, contohnya seperti ini. Nah sudah menggunakan kontrol panel sudah full otomatis, dan juga untuk mesin kami dilengkapi dengan garansi 1 tahun dan spare part. Dan juga untuk pengirimannya kita support ke seluruh wilayah Indonesia. Dan juga untuk pengirimannya kita free ongkir untuk daerah Surabaya dan Sidoarjo sekitarnya. Dan juga untuk mesin pengering kita juga dilengkapi dengan sistem operating. Apa itu sistem operating? Yakni apabila suhu yang kalian atur sudah tercapai, maka pemanasannya akan mati sendiri. Dan juga apabila suhu yang kalian atur di bawahnya, maka pemanasannya akan menyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala hingga timer yang kalian atur ini tercapai. Untuk mesin pengering kita memiliki berbagai macam tipe pengeringan. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, kami memiliki bed dryer contohnya seperti ini. Dan juga kami memiliki mesin rotary dryer seperti ini. Dan juga kami memiliki yang kapasitas menggunakan vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering sebelah guna, kami memiliki pemanas ruangan. Nah contohnya seperti itu, yang bisa kalian aplikasikan menggunakan ruangan ataupun box kalian seperti ini. Dan juga untuk mesin pengering ruangan, kami memiliki yang menggunakan bahan bakar tipe sekam dan juga gas LPG. Dan juga kami memiliki mesin pengering makanan, contohnya seperti oven cabinet, contohnya seperti ini. Dan juga untuk kami juga memiliki mesin prover atau pengukus kue, dan juga memiliki mesin sangrai. Dan juga kami memiliki mesin burner kebab, dan juga kami memiliki mesin spinner minyak. Dan juga untuk mesin roll, kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas juga tentunya. Dan yang pertama ada mesin tumble dryer, setelah itu ada mesin pengering lemari, habis itu kami memiliki mesin pengering ruangan, dan juga kami memiliki mesin penghangat ruangan, dan juga kami memiliki mesin pemanas sauna, dan juga kami memiliki mesin pengering sepatu, dan juga pengering helm. Nah terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, subscribe. Jangan lupa aktif loncengnya juga. Dan jangan lupa unduh download aplikasi kami di App Store, di Play Store, di HP kalian. Nah sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.